Good luck, bye. Aku nak pergi buka bumbung atas ni. Tak pun senang nak masukkan tangga naik atas. Nak betulkan pipe air. Tapi PVC dah pecah. Aku akan buka bumbung ni. Baru nampak cahaya sikit. Panas. Ni aku nak masuk tamat, aku buka ni. Ni dua ni aku buka. Kena pakai dua tangga. Sebab nanti aku akan masuk daripada sini. Turun sini. Ni tinggi. Tak boleh nak lompat. Ni. Belak di balik tembok ni. So kena pakai satu lagi tangga. Agak cabar sikit. Buka selipar. Panas atas bumbung ni. Kakai, jom ikuti. Okey, jap. Misi membetulkan pipe yang bocor ni. Oh, atas bumbung. Ni guys. Afiq. Afiq. Buka air jap. Ha, sekejap je. Saya akan potong sini. Sebelum ni saya potong sini. Okey, nampak. Okey dah. Bahagian ni tadi yang bocor, ni pecah ni. Saya sebelum ni dah ganti sebelum ni. Okey. Okey, kita potong. Pasang satu untuk kontrol dia punya. Aku kata orang dia punya air dia supaya tak ada kuat sangat. Ni saya baru tukar tu hari ni. So saya kena potong sini.
tu cae. Ini harga RM7.80 lagi murah ni. Sebab sebelum ni saya kalau tak pasang benda ni, dia saya ada problem vibration kuat sangat. Tu dekat sini dia pecah, senang pecah. Dia crack. Crack kat sini, nampak tak? Masuk sikit yang saya tu. Ini gambar besi. Sapu. Ni ada hero dia. Kena follow ada punya hero dia ni. Yang pasang terbalik. Okey. Sapu sikit. Jadi nanti dekat sini saya boleh kontrol air dia. Tengok terbuka pula ni. Saya tak lupa untuk satu minggu. Okay, bahagian atas ni saya akan potong sikit. Sebab apa bila saya sambung macam ni. Oh ni lah. Bila saya sambung nanti dia tak sampai. Jadi nanti dia akan ada tekanan kat sini. Tekanan kat sini tu yang tak boleh tu. Boleh cepat patah. Okay, jadi saya akan potong, sambung. Lepas tu saya akan buat satu sambungan sikit lah. Potong sikit. Lap dulu. Kita kering. Then
Bukan kamu. Tapi mesti saya cukup ya. Oke, hapuskan garam sini. So sini kita potong sikit. Sampai sini lebih kurang lah. Okay, lebih kurang sampai sini. Potong. Lo jangan tak gam dulu ya, tes lo sama oh lari sikit ah. Thank you.
offset. Semuanya offset, guys. Kita potong lagi sikit. Okay, ni kot. Okay, guys. All right. Okay, tinggal ni je lah. Okay, ni saya terlupa pula nak bawa apa ni. Double tip. Apa white tip. So, kena turun balik lah. All right. Saya dah ambil white tape dengan sepanah. Kita letak white tape sini. Tak perlu banyak pun. Sekadar ada je. Thank you.
So nanti kita kontrol air ni kat sini lah. Sebab sebelum ni dia bawa ada Y-brake kuat. So dekat L ni dah dua kali dah retak. Ni yang sebelum ni, sebelum ni sama juga, nampak? Dia ada crack. Ni yang terbaru lah, saya tukar tak sampai baru dalam 2 bulan dia crack balik. Saya cubalah. Okay, lepas ni kalau tak cuba, kalau tak boleh juga saya akan buat, saya tak pakai tank. Saya akan terus bypass. Itu langkah terakhir lah. Tapi buat. Kalau boleh saya nak pakai tank lah. Ni saya boleh kontrol air keluar. Jadi nanti tak ada vibration kat sini kuat sangat. Tak pastilah ada vibration ke tak ada. Just apa nama, cuba saja. Okay, kena pastikan. Kita tunggu lagi 15 minit dan setengah jam. Tunggu dia punya gam BBC ni, glue dia betul-betul kering baru boleh buka. Pemen terbuka. Ok, saya kena express sebab pemen kita terbuka hujan dia. Saya kena turun dari sini, kena hujan dia. Oh, hujan dah turun. Okay, hujan dah turun guys. Basah. Kena tutup bumbung ni segera. Afiq, ambil tangga ni. Jap. Lepas. Hati-hati. Dua orang. Dah, air dah lepas. Lambat banjir ni. Nak tutup bumbung lah. Air dah masuk dalam rumah lah. Gelap.
Okay, saya stop dulu lah gelap. Okay. Bumbung dah siap tutup. Hujan guys, kalang kabut. Okay, saya nak turun buat barang-barang. Afiq, ambil barang ni. Aduh, orang gigil kaki. Hati-hati. Oh, ini satu ni, just one. Nah, turun dulu, turun dulu. Oh, panas. Okay, tutup. Okay, selesai. Tunggu lagi setengah jam. Kita tengok result. Okay, dah lepas satu jam. Kita nak test tengok. Okey tak okey. Kita buka sini. Tak buka usah. Tengok tu air. Kita buka kecil tu. Tengok air kat atas. Ada keluar? Tak ada. Do you want air to just? Ya. Nanti kau tengok. Kuatkan air. Sekejap. Tadi ayah buka sikit tu. Boleh tengok dari sini. Oi, tak nampak. Okay, air dah start masuk. Nampak macam okey lah. Harap-harap okey lah. Tak ada nampak air leaking. Kita tunggu tangki tu penuh. Tangki penuh. Lepas tu baru dia betul-betul ni lah. Okay. Baik.